Pemirsa, kita kembali lagi di malam semifinal Indonesia Mencari Bakat 2021. Dan kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada para peserta favorit Anda. Karena besok salah satu di antara mereka harus tereliminasi dan tidak bisa lanjut ke babak final. Berikan dukungan sebanyak-banyaknya dengan cara scan QR Code yang akan selalu muncul selama tayangan ini berlangsung. Dan Anda juga bisa memberikan dukungan melalui aplikasi Insert Live atau juga website insertlive.com/imb. Dan besok masih di malam semifinal Indonesia Mencari Bakat 2021, kita akan tayang jam 8 malam. Pemirsa, di malam hari ini, malam kolaborasi, kembali kita akan menyaksikan kolaborasi dari bintang tamu dengan dua peserta di Indonesia Mencari Bakat. Ini dia, Pasha Ungu dan juga Rizal bersama dengan Nada. Queen Cow.
Pasha Ungu, Rizal dan juga Nada. Wih, luar biasa sekali penampilannya ya. Gimana bajunya, coba? Boleh sedikit geser? Apa, okay, semuanya dong kalau dari Pasha Ungu selalu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi gimana bisa tampil dengan kedua peserta yang masuk ke babak semifinal Indonesia Mencari Bakat 2021? Rasa baru. Rasa malam baru. Malam ini saya merasakan apa ada sesuatu yang baru. Biasanya kan nyanyi bareng Ungu, diiringin dengan musik Ungu, hari ini dengan musik yang baru. Dengan gayanya Riza. Apalagi dengan ada tampilan beauty ya. Dengan dari konsep Nada. Balerina dari... Mm-hmm. Nada. Nada. Oh, namanya Nada ya? Oh, bagus sekali. Tapi ngelihat bakat mereka, Rizal dengan keahlian dia main piano. Iya, biasanya kalau musisi dengan posisi kita hari ini ya, yang kebetulan Ungu sudah 25 tahun, penting untuk kita coba dengan hal-hal yang baru gitu. Kita pernah dengan Cinta Laura, bagus sekali suaranya. Mm-hmm. Kita pernah dengan Riza malam ini hari ini. Artinya buat kami juga ada pembelajaran baru. Wih. Oh, ternyata kalau dengan musisi-musisi milenial hari ini, musisi baru, oh rasanya malah bisa lebih dalam, bisa lebih dapat gitu. Berasa lebih muda juga ya. Itu keren, kalau aku sih ditanya tadi keren. Terima kasih banyak, tapi Mas Pasha Ungu boleh tahan di sini sebentar karena kita mau dengar komentar dari juri. Baik. Tapi juri nggak mau komentar tentang Pasha Ungu, tenang aja. Komentarnya dong. Tentang mereka berdua ya. Mas Deddy Kobusye mau komentar apa? Saya nggak suka. Maksudnya nggak suka apa ya? Saya nggak suka tapi bukan salah mereka, tapi saya nggak suka. Pasha Ungunya mah nggak usah diomongin lah ya. jangan deg-degan, tenang. Ini bukan Pasha, tentang Pasha Ungu. No, Pasha is being Pasha lah, udahlah. It's good lah, udah gitu. Siapa yang nggak tahu Pasha bagus. Tapi gini, saya merasa bahwa performance ini tidak layak untuk dinilai. Performance ini layaknya untuk dinikmatin aja. Karena ini bukan kolaborasi. Ini mereka adalah pendukungnya Pasha. Gak ada kolaborasinya, kolaborasi apaan? Mm-hmm. Kalian menari, lu main piano, Pasha mah nyanyi sendirian. Karena saya yakin memang gak punya waktu. Pasha begitu sibuknya, memang ini kan gak ada waktu untuk beneran gitu. Yeah. Maksudnya kecuali Nada ngedance-nya, baletnya sama Pasha, itu oke lah. Atau Pasha-nya duduk di situ, ini kan gak ada. Ini kalian gak ada bedanya dengan penari pendamping band. Jadi saya gak mau nilai karena menurut saya ini gak pantas untuk dinilai. Ini performance aja. Tenang Mas Pasha. Sama saya gak suka sama Pasha punya baju. Kenapa jadi Pasha Ungu kena juga? Ya, gua gak tau mau komen apa. No, tenang, bukan tentang Pasha Ungu, tenang. Aku di sini ya, oke. Okay. Ini buat mereka berdua, buat Rizal dan juga Nada. Ivan Gunawan mau komentar apa untuk Rizal dan juga Nada? Setidaknya tampilan Rizal sama Nada ini lebih mudah untuk bisa dinikmati gitu. Karena ya indah aja, satu main piano yang satu nari. Tapi saya sih berharap siapapun nanti yang keluar menjadi pemenang Indonesia Mencari Bakat, bukan menjadi penari latar penyanyi yang mau tampil ya. Itu yang saya wanti-wanti dari sekarang sih. Nah, jadi, itu tuh maksud gue gitu loh. Gue tuh takutnya gitu. Ya udah enggak usah belok-belok, makanya kalau komentar. Tuh, nanti kalau kalian keluar dari sini, saya enggak mau ngelihat Rizal, saya enggak mau lihat Nada, saya enggak mau ngelihat Rizal jadi pendamping penyanyi gitu. Ngerti enggak, Pasha? Kalau kolaborasi itu sesuatu yang dipikirkan. Kalau tadi itu kan memang udah ada minus one, kamu tinggal ngisi. Dan ngisinya juga ya udah lagunya lagu Pasha, nggak ada aransemen yang lain gitu sih kalau menurut aku. Oke, jadi berharapnya kalau ada kolaborasi lagi saling ada keterikatannya satu sama lain ya, nggak tampil sendiri-sendiri ya. Oke, terima kasih banyak Ivan Gunawan. Raditya Dika, silakan. Ya sama kayak tadi ya, kan tinggal dua kali lagi nih untuk nemuin juaranya. Ya apapun yang terjadi besok tampil maksimal aja, kan besok sendiri-sendiri juga ya. Jadi ada kebebasan kreatif tuh, terserah mau ngapain aja. Itu aja, good luck aja deh. Thank you. Cinta Laura. Kalau dari aku simple aja deh, semua judge udah ngomongin yang sama dan aku juga setuju. Kalau aku sih hanya mau bilang, mau curhat sedikit, aku agak baper. Aku pengen deh ada cowok yang bisa nyanyi ke aku, kayak Kak Pasha tadi nyanyi I'll sing, buat I'll kita. Sing for you. I'll sing for you. You? Yeah. Can you sing? Ho Xiang, Ho Xiang. Itu Master. Ho Xiang, Ho Xiang. Jadi resolusi kamu 2022 ada yang kamu pengen ada cowok nyanyiin buat kamu gitu ya? Ya, tapi harus sebagus Kak Pasha, suaranya yang tentunya gak ada. Jadi, bro, nanti les ya bro. Oke. Okay. Kecuali mungkin dari Corbusier mau mulai les vokal gitu, jadi supaya nanti bisa semerdu itu. Nanti 2022 saya ikut IMB lah. Oke, nanti kita challenge, kita kasih tantangan buat dari Corbusier nyanyi IMB langsung untuk Cinta Laura. Mungkin di babak final kita gak tahu ya. Tapi terima kasih banyak untuk semua juri yang sudah memberikan komentar. Kalau dari Pasha Ungu mungkin
mau memberikan masukan untuk mereka berdua karena mereka besok akan tampil kembali sendiri-sendiri. Ya, sebagai musisi yang lebih dulu memulai karir di industri, saya cuma bisa mendorong, menguatkan teman-teman Riza dan juga Nada untuk terus punya keberanian, membangun kepercayaan diri agar supaya nanti ke depan apa yang disampaikan oleh Om Deddy, Om Ivan, Om Raditya dan Kak Laura itu betul-betul bisa kita kikis dan kita bangun karya kita sendiri. Saya sepakat sama Om Deddy tadi, sepakat. Maksudnya, jadi betul. Nanti kalau misalnya sudah bermain piano, kalau memang bisa nyanyi enggak apa-apa sekalian gitu loh. Jadi bisa bermain piano, bisa nyanyi. Nada juga nanti bisa dieksplor lagi kelebihannya tadi. Baik, terima kasih sama-sama. Banyak terima Pasha kasih. Ungu, Rizal dan juga Nada. Pemirsa, kita ingatkan Anda sekali lagi untuk terus memberikan dukungan bagi peserta favorit Anda. Caranya Anda bisa vote melalui website insertlife.com/imb atau juga aplikasi Insert Life atau juga scan QR code yang masih akan terus kami munculkan sampai acara ini berlangsung ya. Dan yang pasti sesaat lagi juga kita akan menyaksikan penampilan Pasha bersama dengan teman-teman Ungu hanya di malam semifinal Indonesia Mencari Bakat 2021. Terima kasih.